Siang ini aku mau mancing ikan gabus. Temenin aku yuk. Ini dia lokasinya. Lokasinya ada di rawa-rawa. Rawa-rawanya di sekitaran kebun sawit. Wah, aku nemuin spot bagus. Kayaknya di sini banyak ikannya. Coba kita pasang satu pancing. Pancing pertama kita pasang di sini. Semoga aja dapat ikannya. Nah, pancing kedua aku pasang di sini. Pancing ketiga dan keempat aku pasang di sini. Wah, spotnya bagus banget. Pancing kelima aku taruh di sini. Pancing keenam aku taruh di sini. Pancing ketujuh aku taruh di semak ini. Ini pancing ke-8. Pancing ke-9 aku taruh di sini. Kayaknya di sini spotnya bagus banget. Pancing ke-10 aku pasang agak tengah. Soalnya di tengah kayaknya ada ikannya. Ini pancing ke-11 aku taruh di sebelahnya. Semoga ada yang kena ya bosku. Aduh duh duh duh, kakiku nyangkut. Ini lumpurnya dalam banget. Setelah pancing terpasang semua, waktunya aku istirahat dulu. Aku istirahat di atas perahu ini. Nanti baru kita lihat pancingnya lagi. Semoga dapat banyak ya. Nah, ini pancing pertama zong. Pancing kedua ini di bawah nyangkut. Semoga ada ikannya ya bosku. Lo. Ini kayaknya ada ikannya. Ternyata ini ikan gabus bosku. Ayo kita cek lagi pancing yang lain. Kita cek pancing yang ketiga. Lo. Pancing ketiga juga di bawah nyangkut. Kayaknya ini juga ada ikannya. Coba aku tarik dulu. Ternyata beneran ada bosku. Ternyata ini ikan gabus. Sekarang pancing yang keempat. Pancing yang keempat juga di bawah nyangkut. Semoga ini ada ikannya. Lo. Ternyata zong bosku. Kemungkinan tadi ikannya dapat, tapi berhasil kabur bosku. Gak apa-apa ya bosku. Mungkin belum rejeki. Besok kita pancing lagi. Aduh duduh, sendalku sampai putus gini. Aku mau coba lagi cek pancingnya. Ini pancing yang keberapa ya? Eh kok aku lupa. Tapi ini dapat. Aku mau ambil dulu ikannya. Ikannya emang agak di tengah. Ini kayaknya ikan gabus juga bosku. Alhamdulillah dapat ikan gabus lagi. Mantap bosku. Lilitannya banyak banget. Kayaknya ikan gabusnya punya jurus si Raisin. Kita cek lagi pancing yang kesekian. Semoga pancing ini juga dapat ikan bosku ya. Ini kok di bawahnya nyangkut sama ikannya. Ini ikan gabus atau gurama. Cakranya kuat banget. Aku susah banget buat ngelepasinnya. Oh ya bosku, untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Oh ya bosku, kalau subscriberku udah 100.000, nanti aku mau bagi-bagi ikan cana gratis untuk para subscriberku. Jadi bantu like, komen, dan subscribe bosku ya. Dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia. Kita cek dulu dua pancing ini. Ternyata pancingnya zong bosku. Ya nggak apa-apa bosku. Walaupun zong, kita tetap bersyukur ya bosku. Nanti kita mancing lagi di sini. Siapa tahu rezekinya besok atau lusa. Kita cek pancing yang terakhir. Semoga kali ini juga dapat ya bosku. Soalnya spotnya ini bagus banget. Dah ternyata zong bosku. Ini dia hasil hari ini. Wah lumayan ya. Alhamdulillah.